Welcome back to the Remix 2016. Yang ada di studio saya tahu, karena ini babak semifinal ini cukup menegangkan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh semangat ya. Kita kasih lihat semangat kita sama yang ada di rumah. Yang di rumah, let's have some fun. Mana suaranya untuk the Remix 2016? Itu baru namanya semangat. Thank you so much. Nah, tim berikut ini identik dengan aransemen-aransemen lagu tropicalnya. Dan mereka memiliki singer yang memiliki kemampuan sinden terbaik di panggung The Remix 2016. Ada yang tahu siapa? Ada yang tahu? Oke, saya kasih bocoran lagi. Mereka akan membawakan lagu dari daerah Jawa Barat. Please welcome, this is Electroma. Di minggu kelima ini tantangannya jadi dua lagu. Lumayan beratnya adalah ngapalin. Sebenarnya kilobyte saya ini sudah penuh kan. Jadi kalau untuk ngapalin, ya gitu deh ya. Kan kalau lihat prompter kadang kan penjiwaannya kalau nggak hafal lirik tuh akan pasti kurang lah gitu kan. Pressure-nya tuh ngeliat peserta yang lain juga kan, soalnya wah ini saingan makin sempit lagi kan. Yang lainnya juga mau bikin yang keren-keren juga, nggak mau kalah juga kita dari Electroma gitu. Ya karena semangatnya udah lima besar jadi beda kan, ngerjainnya udah beda lagi gitu. Ini katanya harus kalau bisa dari daerahnya masing-masing. Dari Kupang apa lagunya? Jadi berarti coba sweet deh, sweet. Mau Kupang apa Sunda? Sweet apa mau nih? Sweet gini, mau sweet gini. Ih, perasaan gue yang anak muda deh. Batu, kertas, gunting. Ya siap, ayo. One, two, three. Kan. Kan. Lagu. Saya menang. Kalau Sabtu ini, Electroma bawain lagu daerah dari... kita bikin medley Sunda ya, medley lagu Sunda itu ya, itu adalah Manuka Dari dan Es Lilin. Es Lilin mah didorong dorong. Ya, berangkat. Kalau dari pertama ketemu Teteh sampai sekarang sebenarnya perbedaannya nggak banyak ya, cuma paling awal-awal masih jaim aja kali ya, jaim. Sekarang udah kayak nggak tahu malu gitu jadi sama Teteh. Lebih ke kurang ajar saya mungkin ya Teh. Waduh, kurnya waktu kan jadi. Tapi kerja sama Teteh sebenarnya asik aja sih, nggak yang harus ribet yang kayak harus WhatsAppan tiap hari gitu, ngomongin bagan gitu, enggak sih, lebih ke yaudah satu ide dikembangin, ketemu lagi dikembangin lagi. Dari awal ketemu Kenny sih dia emang anaknya lemas gitu, kayak no energy gitu kan, sampai sekarang ya tetap begitu, nggak berubah. Kalau ketemu saya kayak gaplokin, pak heyo heyo, orang sakit tuh sakit gitu, orang gitu dia sakit deh ah. Tapi dia very smart boy. Mudah-mudahan Electroma lagu ini bisa membuat terpesona pemirsa di rumah, penonton di studio, terutama juri. Kau tunduk jauh di awang-awang, mendengarkan cangkang kau, tayak karingan, suku narang.
mengandung siloka sinatria, kesakuna bangsa di negara Indonesia. Tuhanku, lepaslah kancah akan ayah datang naga suri adanya mahta mengita dengar tempatku lagi. Eleh keren pisan, bisa ya dikit-dikit ya. Sini. Kenny, silakan bergabung. Coba, saya mau nanya ini ya, sama Kenny, sama Teh Dewi. Sejak kapan orang kalau suit yang menang gunting lawan batu, gimana itu? Sejak saya sama Kenny doang. Oh, sejak sama Kenny. Kan yang tua gak mau ngalah. Oke, iya. Tapi, buat saya, mereka ini Indonesia banget. Kenapa? Yang satunya dari timur Indonesia, yang satunya dari barat Indonesia. Mereka bisa bikin karya sama-sama. Tepuk tangan dulu dong untuk Elektroma. Langsung kita dengarkan komentar judges. Mungkin dari Winky Wiryawan, silakan. Aduh, saya teh sangat menikmati sekali gitu performance Elektroma ini teh. Aduh. Terima kasih. Terutama hari ini, aduh teteh membius banget ya, sumpah. Emang kalau untuk urusan nyinen-menyinen saya gak perlu diragukan lagi ya. Udah the best lah. Perpindahan dari Manuk Dadali ya, terus pindah ke Es Lilin itu benar-benar nuansanya dibikin ada petir dulu segala macam, terus berasa gitu teteh ngambil cara nyindirnya juga kayak dibedain gitu chordnya sama Kenny, asik banget. Terus juga suka banget drop terakhirnya kan lu main slap bass gitu, gokil ya. Ternyata tepuk tangan dong buat Kenny, bisa main bass jago banget ya. Dari kemarin kayak alat musik semua bisa deh, asik gitu. Ini ada cumannya sedikit. Terutama lebih tumben ke... Tumben Winky kan? Apa? Tumben Winky ngeritik. Biasanya emoji peserta semua. Enggak, bukan ini sebenarnya mau ngobrol justru sama Kenny kan. Gak tahu mungkin ya apa kuping gue apa gimana. Cuman gue ngerasa dari depan sampai belakang gitu. Lu pas drop terakhir pas lu main bass ke belakang itu baru mixingnya tuh enak buat kuping gue gitu. Somehow gak tahu kenapa ada kayak sedikit gak balance gitu buat gue. Tapi sebenarnya untuk konsep musik sih gue gak masalah sama sekali ya. Semua perpindahan chordnya, warnanya semuanya enak banget gitu. Cuman mungkin... Ya, itu kan maksudnya mungkin ada something yang kayak lu harus ini kali ya kurang nonjok aja dikit gitu. Bukan musiknya ya. Kicknya, scene-nya segala macam. Tadi gua ngelihatnya sound. Gua ngelihat tadi jadi kayak ini show teteh gitu. Tapi untuk keseluruhan sih oke gitu. Cuman itu aja sih kan. Gua ngerti lu adalah bukan produser electronic dance music masuk ke The Remix ya kan. Dan gua ngeliat perkembangan lu sangat luar biasa. Hanya cuman tinggal ditingkatkan sedikit lagi aja untuk kepekaan untuk di sound-sound elektronik itu aja kan. But overall, I love you guys. Thank you. Overall, love you guys. Jadi sebenarnya lebih ke teknis gitu teknis, ya. Which is sebenarnya gak begitu penting-penting gak juga sih. Tapi... Taste-nya udah gokil lah, cuman ya itu aja di itu ya. Dia. Okay. Taste-nya udah gokil ya, itu mungkin bisa jadi catatan untuk minggu selanjutnya kalau memang masih bertahan ya. Oke, okay, silakan Mas Adiames dulu deh. Kok oke deh. ini kalau gue sukanya ini ya, adanya balance gitu antar semua unsur di sini dari penyanyi, musik, kemudian yang nggak bisa dianggap remeh juga ini ya. Bagaimana tim kreatif di Net TV ini bisa menghasilkan multimedia yang demikian nyatu gitu, integrated gitu sama ini. Ini
luar biasa. Apa penampilan yang udah bagus ini jadi lebih solid gitu, itu luar biasa. Dan ini ya, kalau aku kagum bagaimana kemampuan atau skill Kenny ini dalam harmoni. Tapi nggak keluar, seringkali dia mampu untuk menahan diri, ini nggak usah banyak-banyak. Tapi selip-selipannya tadi, aduh itu buat aku sih kadang-kadang yang sedikit tapi asik. Wah itu luar biasa gitu. Thank you. Terima kasih Mas Ariana, silakan Titi Rajo Bintang. Kenny, kalau menurut aku mungkin kamu kalau misalnya belum terbiasa dengan attitude EDM dengan beserta soundnya, nggak apa-apa menurut aku. Gali potensi kamu, kamu kan bagus di jazznya. Kamu banyakin, perbanyak sound-sound yang vintage aja gitu. Misalnya pakai yang Hammond sound, which is mungkin semua peserta yang lain mungkin gak ada yang pakai itu. Jadi kamu kelihatan berbedanya. Tidak usah memaksakan kalau misalnya kamu gak anak EDM, pokoknya gue harus elektronik segitu-gitu. Jadi agak kelihatan ketahuan banget masalah gitu. Cuman gak apa-apa, seperti Teteh kan, Teteh tuh luar biasa auranya ketika dia bernyanyi, nyinden gitu. Itu udah megang banget di situ. Nah apa yang kamu pegang, apa yang kamu kuasai itu dikeluarkan. Karena aku tahu kamu berbeda. Ya, pokoknya mulai minggu depan, kalau masuk lagi, gak apa-apa. Ini Teteh sangat menolong banget penampilan kamu malam ini, gitu. Tapi gini, aku ekspektasiku tinggi karena aku tahu kamu punya kualitas dan kemampuan yang tinggi. Jadi pasti aku harus nge-push kamu supaya lebih bagus lagi dari ini. Thank you. Silakan Bunda Maya komentar. Kenny, gak usah ketawa. Gini, Kenny, kamu menurut saya dari semua peserta The Remix, kamu mempunyai talenta yang luar biasa dalam hal harmonisasi musik, nada, melodi kamu tuh luar biasa. Yang menurut saya yang musisi banget, sangat musisi. Hanya sayang, tadi sudah diomongin balancingnya di sini tadi benar-benar yang song pertama kamu jauh banget, tiba-tiba di dropnya ke depan banget. Jadi pada akhirnya ganggu kuping kita untuk menikmati sebuah musik yang enak. Tetapi saya tetap pengen mempertahankan kamu, kenapa? Karena kamu tuh paling, menurut saya, yang paling musisi banget. Hanya seandainya kamu punya preset-preset EDM yang kekinian, kamu aku rasa yang terbaik. Terima kasih judges. Jadi overall untuk Elektromo malam hari ini hujan pujian ya. Semoga tentunya ini menjadi masukan yang berarti juga untuk di babak selanjutnya nanti. Setuju Kenny? Setuju. Siap. Nah, mana sekali lagi suara untuk Elektroma? Wow, tetap konsisten. Nah, ini juga sudah masuk komentar di Net Connect. Langsung dibacakan. Ini dari kianuhaikal2.com @xyz.com. Elektroma pecah banget. Bikin kaki pegal gara-gara loncat terus. Elektroma memang juaranya. Nah, party people, kalau kalian memang pengen Elektroma menjadi juaranya, jangan lupa vote mereka sekarang juga, karena line voting masih dibuka. Caranya gampang, tinggal ketik hashtag #TheRemix_Elektroma, spasi hashtag #TheRemix_CieBangBang. Dua tim sudah memberikan penampilan terbaiknya dengan tema lagu daerah. Setelah ini, kita punya New Retro. Seperti apa persiapan mereka, kita intip ke belakang panggung. Gue Paul. Gue Audrey. Kita dari New Retro. Gimana orang Baon nyanyiin lagu Betawi? Habis nih.